Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsari Manu Sekerti Winarno. Saya bisa dipanggil Sasa. Saya belajar di Sabit dari kelas 1. Yang saya suka dari Sabit adalah kegiatan outbound, terutama flying fox, karena outboundnya paling seru. Pengalaman yang paling berkesan selama di Sabit itu outing ke kota tua saat kelas 6, karena bisa bermain sepeda dengan teman-teman. Pesan saya, semoga Sabit menjadi lebih baik lagi dan teman-temannya menjadi lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Alfarisi. Saya biasa dipanggil Zaidan. Saya di Sabit dari kelas 3. Yang saya suka dari Sabit yaitu outing. Contohnya, outing ke Popki Cibubur saat menonton pertandingan handball Asian Games dan saat outing ke Cimory. Pengalaman saya yang paling berkesan di Sabit adalah outbound seperti flying fox dan two line break. Pesan saya, semoga Sabit sekolahnya makin berkembang, semakin bagus akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa Triya Naswa. Saya bisa dipanggil Naswa. Saya belajar di Sabit dari TKB. Yang saya suka dari Sabit adalah saat kegiatan outing karena seru dan menantang. Pengalaman yang paling berkesan selama di Sabit itu selama backpacker ke Subang dan live-in di rumah Rere saat kelas 5. Saat live-in, aku bermain trampolin di Maitland bersama teman-teman. Pesan saya untuk Sabit, semoga Sabit semakin seru dan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Muflihan. Saya biasa dipanggil Maza. Saya di Sabit dari kelas 1. Yang saya suka dari Sabit yaitu menanam tomat, mencangkul di kebun sekolah. Pesan saya, semoga Sabit sekolahnya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Haki. Saya biasa dipanggil Rizky. Saya di Sabit dari kelas 4. Yang saya suka dari Sabit yaitu saat outing. Contohnya, outing ke stasiun radio saat kelas 4 dan ke kota tua saat kelas 6. Pengalaman saya yang paling berkesan di Sabit itu saat outbound di Sasday seperti flying fox, rattling, dan spiderman. Semoga teman-teman Sabit semakin pintar dan lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.